Johnson, a dream machine. Ex-pemain Red Spark Megawati Hangis Stripper TV membuat pemain anyar Jakarta Bhinkara Bajema tersihir dengan spek rasnya. Seperti diketahui, Proliga telah mulai kembali setelah libur yang cukup panjang. Kali ini ada pertandingan yang ditunggu-tunggu para pecinta bola voli di Indonesia, yakni pertandingan Jakarta Bin melawan Gresik Petrokimia. Laga itu ditunggu-tunggu karena ada sosok Megawati Hangestri dan Kara Bajema yang notabene pemain berlabel bintang. Duet Mega dan Bajema nyatanya memang membuat para penggemar bersorak-sorak di kursi stadion. Pada laga yang digelar di Bandung tersebut, Mega dan Bajema benar-benar menjadi sorotan utama. Kedua pemain itu bermain sangat bagus. Para penonton pun dibuat bernostalgia saat melihat Mega dan Bajema. Mereka teringat dengan duet Mega Gia yang membuat tim lawan kocar-kacir. Pertandingan itu sendiri berjalan cukup sengit. Di set pertama, Jakarta Bin sempat mengalami kekalahan. Namun di set selanjutnya mereka berhasil bangkit dan memenangkan pertandingan. Bajema selaku debutan pun dibuat takjub dengan gaya bermain Megawati Hangis Stripper TV. Dia melihat Mega berbeda dengan pemain lokal lainnya. Bajema mengaku terkesan dengan ex pemain Red Spark itu yang mampu memanfaatkan peluang mencetak poin dengan sangat bagus. Ini benar-benar luar biasa. Kami ditonton banyak orang. Saya baru pertama kali merasakan sensasi ini. Masyarakat Indonesia begitu antusias menyambut saya. Mega juga menjadi sorotan bagi para penonton. Dia bermain lebih baik daripada pemain lainnya. Dia memiliki spek yang keras, ujar Kara Bajema. Megawati sendiri memang dikenal dengan spek dan tipuannya yang kerap merepotkan lawan. Bahkan saat bermain untuk Red Spark, dia kerap menjadi top skor bagi timnya dan beberapa kali menjadi MVP. Berkat bakatnya itu tak hayal, Bajema kagum dengan pemain voli asal Jember tersebut. Target timnas voli putra Indonesia di ajang AFC Challenge Cup 2024 dipastikan meleset dan tak sesuai dengan harapan PBVSI. Sebelumnya PBVSI sempat mengutarakan optimismenya bahwa timnas voli putra Indonesia mampu menembus perempat final bahkan 6 besar AFC Challenge Cup 2024 tanpa membawa Rifan Nurmulki hingga Farhan Halim. Ah!
PBVSI menaruh harapan timnas voli putra Indonesia untuk menyamai prestasi tahun lalu, yakni finish di peringkat 6. Nyatanya PBVSI terlalu berharap. Alih-alih finish di peringkat 6, lolos perempat final pun sulit. Timnas voli putra Indonesia dipastikan gagal ke perempat final AFC Challenge Cup 2024. Usai finish di dasar klasemen Pool C, skuad Aswan Juni Sugiyatno mengemas 0 poin, kalah dari Korea Selatan dan Qatar. Timnas voli putra Indonesia yang berisikan pemain muda tak bisa meladeni perlawanan Korea Selatan dan Qatar selaku tim kuat Asia. Fauzan Nibras dan kolega kalah telak 0-3 secara beruntun. Diketahui timnas voli putra Indonesia di AFC Challenge Cup 2024 memang menurunkan pemain pelapis yang berusia muda. Selain jadwal yang bentrok dengan Proliga, juga untuk mempersiapkan tim jelang tampil di kejuaraan voli Asia U20 di Surabaya akhir Juli mendatang. Namun tampaknya hal tersebut justru menjadi bumerang. Banyak voli mania tanah air yang menyayangkan keputusan PBVSI menurunkan pemain muda. Padahal hasil AFC Challenge Cup mempengaruhi ranking dunia tiap peserta. Imbasnya, kini ranking timnas voli putra Indonesia turun ke posisi 54 dari yang awalnya 52. Adapun saat ini timnas voli putra Indonesia tengah memperebutkan peringkat 9 AFC Challenge Cup 2024 melawan Filipina. Namun mereka kalah dengan skor 1-3. Dengan begitu timnas voli putra Indonesia belum meraih kemenangan sejak bermain di AFC Challenge Cup 2024. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.